Memalukan. Dua oknum disdik selingkuh ditemukan pingsan dalam mobil. Ini peristiwa sungguh memalukan. Dua oknum pejabat dinas pendidikan terciduk selingkuh. Keduanya ditemukan pingsan dalam sebuah mobil yang terparkir. Parahnya, keduanya ditemukan tanpa mengenakan celana dalam. Pasangan mesum ini ditemukan menjelang tengah malam. Keduanya tercatat sebagai pejabat dinas pendidikan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Keduanya ditemukan di dalam sebuah mobil Toyota Innova warna hitam di kawasan Jalan Pabrik Benang, Kisaran, Kabupaten Asahan. Ini dia kronologis terciduknya pasangan oknum PNS mesum itu. Awalnya, warga curiga. Ada mobil terparkir kondisi mesin menyala. Kecurigaan warga makin menjadi saat menyaksikan mobil bergoyang. Setelah dibiarkan beberapa saat, warga penasaran. Warga kemudian mengintip dari kaca mobil, terlihat seorang pria dan wanita tergeletak tanpa memakai pakaian dalam. Setelah itu, warga pun melapor ke polisi. Aparat kepolisian dari Polres Asahan pun datang ke lokasi. Mereka berhasil membuka kaca mobil dan mengevakuasi pasangan tersebut.